الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Yang dihormati saudara pengurusi, semua kepimpinan di semua peringkat, ikhwah dan akhwat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Pagi ini Ustaz cuba mengupas satu ayat daripada surah Al-An'am ayat 70. Antara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, وَتَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Ya, maksudnya jauhkanlah diri kamu daripada kumpulan manusia yang menjadikan agama Islam itu main-main dan sendegurau kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu, kata Allah, ditipu dengan kemewahan-kemewahan dunia. Berilah peringatan kepada mereka dengan Al-Quranul Karim dan beritahu kepada mereka bahawa pada hari kiamat mereka tidak ada penolong, dan sekalipun mereka nak tebus dosa mereka dengan sesuatu yang lain, tidak akan diterima oleh Allah. Dan Allah menyediakan kepada mereka air yang mendidih daripada azab api neraka akibat kekufuran mereka di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 70. Ayat yang Ustaz baca tadi walaupun ringkas, tetapi Allah mendedahkan kepada kita banyak perkara. Antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahawa akan sampai di satu zaman ada di kalangan manusia yang buat main tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Apa makna buat main dengan agama Allah? Antara makna buat main dengan agama Allah, mengambil ajaran Islam sambil lewa, beramal dengan ajaran Islam melepaskan batuk di tangga, dan menukar hukum daripada yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, antara perkara orang yang buat main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bangsa Yahudi akan berpecah 70 puak. Yahudi yang kita tahu pada hari ini satu puak saja di Israel. Tetapi Nabi sebut Yahudi saja ada 70 golongan. Semua 70 golongan ini, kata Nabi, dihalau oleh Allah masuk neraka pada hari kiamat. Dan bangsa Kristian akan berpecah 71 puak. Semua 71 ini, kata Nabi, dihalau oleh Allah masuk neraka pada hari kiamat. Adapun umat aku yang mengaku Islam akan berpecah 73 puak. 72 daripadanya dihalau oleh Allah ke dalam azab api neraka. Orang yang mengaku Islam saja ada 73 puak. Kalau kita pergi ke Amerika, ada kumpulan yang mengaku Islam. Kita pergi ke Libya, ada kumpulan yang mengaku Islam. Kita pergi ke Kutub Utara, ada kumpulan yang mengaku Islam. Jumlah yang paling besar, kata Nabi, ada 73 puak. 72 daripadanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua 73 ni mengaku Islam lah ke?
yakni mengaku Islam, yakni mengaku Islam, yakni mengaku Islam, tapi Islam yang mereka ikut, Islam yang tak sama yang diajar oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku Islam juga, tapi Islam yang tak sama yang diajar oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak yang menganut ajaran sesat mengaku beragama Islam. Di tempat saya di Terengganu, ada satu ajaran yang dipimpin oleh Arifin Muhammad, dia panggil ajaran IFP. Kita pernah dengar ajaran IFP. Di mana ajaran IFP ni satu ajaran yang karut. Dia cerita ke anak buah dia. Dia kata kalau kita letih sangat, kita tak payah sembahyang. Kerana Tuhan tidak memaksa kepada kita untuk menunaikan ibadat sembahyang. Kalau masuk bulan Zulhijjah, kalau duit tak ada nak mengerjakan haji di Mekah, kita haji di Besuk saja. Ini ada ajaran IFP. Di sini ada orang Besuk. Agak-agak tak jadi anak murid IFP. Kemudian dia berzikir waktu malam. Dia bercampur lelaki perempuan. Dia buat teko yang besar, nilai yang besar. Dia masuk dalam tu, dia berzikir malam-malam di padam api, bercampur lelaki perempuan. Kalau berlaku maksiat, berlaku benda tak baik, kalau melahirkan anak, dia anggap anak yang soleh. Kenapa? Buat maksiat sambil berzikir. Ini ajaran IFP. Dia mengaku Islam. Lalu pejabat agama tangkap dia. Tangkap anak murid. IFP lari ke Thailand. Kemudian dibicarakan di mahkamah. Hakim tanya kepada anak murid mereka, mengapa kamu ikut ajaran Islam yang diajar oleh IFP? Lalu dia jawab, Islam yang IFP ajar lebih mudah daripada Islam yang Muhammad ajar. Apa yang kami nak di akhir zaman sekarang ni, Islam yang mudah. Kalau kita pergi merata-rata, semua orang nak Islam yang mudah. Islam boleh semayang, Islam boleh berjoget, Islam boleh minum air, Islam boleh kedaruh-haruh, Islam yang boleh buat segala-gala. Islam macam inilah yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari ini orang Islam kena sedar, Islam ada peraturan di sendiri. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Mengapa Allah Ta'ala buat peraturan dalam Islam? Untuk menyelamatkan manusia. Kalau Islam tu tak ada peraturan, manusia pun orang-orang. Sebagaimana jalan raya ada peraturan. Api hijau kena berjalan, api kuning kena sedia, api merah kena berhenti. Kalau kita kata ikut pada aku, pasal aku bayar rotek, api merah pun kita pergi. Maka rosak kita hidup di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala beritahu, wadharil ladzina takhuzu dinahum la'iban wa lahwan. Jauhkanlah diri kamu daripada kumpulan manusia yang buat main-main dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bertemu kumpulan manusia yang persendakan agama, jangan kamu ikut. Jangan kamu sokong. Jangan kamu duduk bersama dengan mereka. Kerana kalau turun bala daripada Allah, kamu pun juga dibalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kebanyakan manusia jadi sesat di atas pemimpin Allah akibat kejar kebendaan di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Antara satu penyakit masyarakat sejak pada dulu sampai sekarang, penyakit kejar kepada kebendaan hubud dunia, penyakit madiyah, penyakit kebendaan, sampai sanggup meninggalkan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi Musa alaihissalam, pernah Firaun cabar Nabi Musa, kalau kamu betul seorang nabi, mengapa kamu tak dipakai daripada emas, permata, gelang segala-galanya? Kalau kamu tu nabi sungguh, mana dia perhiasan kamu? Mana harta kamu? Dan Allah membangkitkan nabi-nabi, majoriti di kalangan orang-orang miskin dan majoriti di kalangan orang-orang yang susah. Mengapa Allah telah bangkit nabi-nabi di kalangan orang-orang yang susah? Kerana Tuhan mahu orang yang betul-betul ikut ajaran Islam ini ikut ikhlas kerana Allah, bukan kerana kebenaran. Bukan kerana kebenaran, tetapi di atas dasar kesedaran mahu kepada ajaran daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak yatim piatu. Nabi Muhammad pula kerja dia sebagai seorang gembala kambing. Orang biasa. Ajak orang kepada Islam, orang pelekeh macam-macam.
Orang kata nak ikut macam mana kamu tak ada duit. Nak ikut macam mana kamu tak ada pengaruh. Nak ikut macam mana kamu anak yatim. Ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Quranul Karim, saya nak bawa satu dialog. Nabi berdialog dengan orang-orang Mekah tentang kebendaan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَإِنَّ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ فَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا سُورَةُ الْإِسْرَاءِ جُزْءٌ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا. Ayat ni cerita dialog Nabi dengan orang yang bukan Islam. Bila orang yang bukan Islam datang bertemu Nabi, Nabi cerita kepada mereka. Nabi kata hidup kita semua kena pandu pada Islam. Semayang kena ikut Allah Ta'ala. Puasa kena ikut Allah Ta'ala. Rumah tangga kena ikut Allah Ta'ala. Merentah negara kena ikut Allah Ta'ala. Bak ekonomi kena ikut Allah Ta'ala. Tak boleh pakai cara yang lain. Nabi cerita kepada mereka. Tak boleh ambil cara lain kecuali cara Islam kalau kamu nak selamat. Lalu mereka jawab kepada Nabi, وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُعًا. Wahai Muhammad, kalau kamu boleh bagi parit-parit tali air kepada kami, kami akan ikut Islam. Oleh kerana di Mekah tidak ada parit, tak ada tali air, tak ada sungai, tak ada laut, tak ada telaga kecuali telaga Zamzam. Air sangat payuh di bumi Mekah suatu masa dulu. Kalau kamu boleh beri parit kepada kami, kami sokong Islam. Kita ingat ke zaman kita je orang minta parit? Zaman Nabi pun ada dah orang minta parit. Kalau kamu boleh beri parit kepada kami, kami sokong Islam. Bukan minta benda besar sangat, minta parit je. Kalau kamu boleh beri parit, beri longkang, beri tali air kepada kami, kami sokong Islam. Nabi soal kepada mereka. Nabi kata, kalau aku boleh beri parit tali air kepada kamu, adakah kamu akan menyokong Islam? Wahai Muhammad, kalau boleh parit tali air pun kami tak sokong lagi. Kecuali kami nak tengok, kamu beri kepada kami kebun anggur, kebun kurma yang luas di bumi Mekah. Dia minta suatu perkara yang sangat payah. Kerana Mekah pada masa tu tanah dia berbatu batang, tak tumbuh tumbuh-tumbuhan. Wadin ghairi dhi zira'in, lembah yang tidak ada sebarang tanaman. Kalau kamu boleh beri parit tali air dan beri kebun anggur, kebun kurma kepada kami, kami akan sokong Islam, wahai Muhammad. Nabi kata, kalau boleh kebun yang luas, nak sokong Islam ke tidak? Wahai Muhammad, kalau boleh kebun yang luas pun kami tak sokong lagi. Kecuali kami tengok langit jatuh atas kepala kami sekeping-sekeping. Kami nak tengok bala daripada Allah Ta'ala dulu. Kalau betullah apa yang kami bawa, ajaran yang salah, ajaran yang sesat, kamu saya betul, wahai Muhammad, mengapa Allah Ta'ala tak turun bala? Mengapa Allah Ta'ala tak turun bala? Nabi soal kepada mereka. Nabi kata, kalau turun bala daripada Allah, kamu nak ikut Islam ke tidak? Wahai Muhammad, kalau turun bala pun kami tak ikut lagi. Kecuali membawa Allah Ta'ala cokoh depan. Malaikat di hadapan kami. Nak tengok Allah Ta'ala dan malaikat rupa macam mana. Ini perangai orang-orang jahiliah zaman dulu. Nak tengok Allah Ta'ala dan malaikat rupa macam mana. Lalu Nabi SAW tanya, kalaulah Allah Ta'ala datang sungguh, nak ikut Islam ke tidak? Wahai Muhammad, kalau Allah Ta'ala datang sungguh pun kami tak ikut lagi. Kecuali kami nak tengok kamu ada istana yang besar, yang menggambarkan kamu ni seorang yang kaya. Kalau kamu tu bangsat, harta pun tak ada, macam mana kami nak sokong kamu? Nabi soal mereka, kalau aku ni kaya sungguh, ada harta banyak, rumah
yang besar, istana yang besar, harta banyak, mu nak sokong Islam ke tidak? Wahai Muhammad, kalau mu kaya pun kami tak sokong lagi. Kecuali kami nak tengok kamu naik ke langit, wahai Muhammad. Nak suruh Nabi tu naik ke langit, macam Dr. Muzaffar tu naik ke langit. Nak tengok lagu tu. Nabi kata, kalau aku ni naik sungguh, mu nak sokong Islam ke tidak? Wahai Muhammad, kalau mu naik saja, kami tak percaya lagi. Kecuali mu turun semula. Nabi soal lagi, kalau aku naik, aku turun 3-4 kali, mu nak ikut Islam ke tidak? Wahai Muhammad, kalau mu naik 3-4 kali pun, kami tak percaya lagi. Kecuali mu bawa kitab daripada langit, yang kami boleh pegang, yang kami boleh baca, yang kami boleh jamuh kitab tersebut, baru kami akan beriman kepada Allah. Tengah mereka berdialog, lalu Allah Ta'ala potong dialog mereka. Allah Ta'ala menyambut, Kul subhana rabbi, hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Allah, beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, kamu seorang Nabi yang membawa ajaran Islam, bukan membawa kebendaan kepada manusia. Nabi ni kasih pada umat dia. Kalau boleh, Nabi nak bagi belaka. Yang penting, kamu beriman kepada Allah. Tetapi Allah Ta'ala ajar, orang yang berdakwah yang sebenar, bukan memberi kebendaan kepada manusia, tetapi mengajar ajaran Islam daripada Allah, iaitu Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut bahawa banyak orang yang sesat adalah kerana kebendaan. Kejar kebendaan dunia. Tak salah kita cari kekayaan. Tetapi kekayaan mesti dimanfaat di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada hari kiamat kita kena sedar, orang miskin lebih awal masuk syurga daripada orang yang kaya. Kalau dua-dua tu beriman belaka, orang miskin lebih awal. Kerana tak banyak soalan tentang kebendaan yang akan disoal oleh Allah. Orang yang kaya, soalan dia panjang. Duit 50 sen ni mu ambil daripada mana? Hak dalam buku 35 hak mu tulis ni, duit jenis apa? Ambil daripada mana? Hak boleh 4 juta ni mu ambil ke bawah meja ke atas meja? Kemudian hak 10 juta ni mu belanja dekat mana? Sebab itu orang kaya yang beriman nak banding orang Islam beriman. Orang kaya itu lambat masuk syurga pada hari kiamat. Di soal jawab oleh Allah banyak soalan tentang kekayaan mereka di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ramai orang yang sesat akibat kebendaan di atas bumi Allah. Kemudian apa yang Tuhan pesan? Tuhan kata, berilah peringatan kepada mereka daripada Al-Quranul Karim. Tuhan pesan kepada kita, kalau nak cerita bab agama kepada orang, jangan tinggal Al-Quranul Karim. Al-Quran tu apa dia? Mukjizat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini semua mukjizat lain telah ditarik oleh Allah, kecuali mukjizat Al-Quran dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Kita dengar kisah Nabi Musa. Tongkat yang dicampur ke bumi jadi ular yang besar. Tongkat tu telah ditarik oleh Allah. Kita dengar mukjizat Nabi Allah Sulaiman yang boleh bercakap dengan binatang, jin, ifrit segala-gala. Mukjizat tu tak ada kepada orang lain kecuali Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kita dengar mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud diberi oleh Allah suara yang baik. Kalau Nabi Daud baca kitab Zabur, air yang mengalir akan berhenti daripada mengalir. Burung yang terbang akan jatuh ke bumi. Tak ingat nak pusing kepok ni. Dengar suara Nabi Daud alaihissalam. Ini kelebihan Nabi-Nabi. Mukjizat Nabi-Nabi. Tapi mukjizat Al-Quran ni, mukjizat yang paling besar. Kitab Taurat, Allah Ta'ala dah tarik. Kitab Zabur, kitab Injil, semua kitab lain. Tapi Al-Quran dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Sebab itu Al-Quran ni kita kena jaga. Dalam Islam ada peraturan dia. Orang tak ada wuduk tidak boleh pegang Quran. Kecuali Quran yang terjemah. Itu bab lain. Kalau kita naik kenderaan, kena hormat pada Quran. Saya nampak di Malaysia kita student kadang-kadang, balik kampung Quran ni, letak bawah je dalam bah. Tak labik, tak bawah. Dia dah datang. Patutnya Quran ni tempat atas sekali. Kalau rumah dua tingkat, kalau boleh, letak tingkat atas. Kalau susun dalam buku, kalau boleh, Quran tu tinggi sekali. Bukan buku-buku lain. Ini cara menghormati Al-Quranul Karim. Dan kita kena sedar, dalam Al-Quran ni,
ada 6,666 ayat. Kalau kita percaya 6,665. Satu ayat je kita tak percaya, rosak akidah kita. Batal segala amal kita di atas pemimpin Allah. 30 juzuk Al-Quran, kita percaya 29. Satu juzuk tak berapa nak percaya rasa juzuk ni. Rosak akidah kita. 114 surah. Surah yang paling pendek sekali. Inna a'tainakal kautsar, yang paling pendek. Kita rasa surah ni pendek sangat, tak apalah, tak percaya pun tak apa. Jadi rosak akidah kita. Dia Islam ni bukan macam matematik. Matematik 5 tolak 4 tinggal 1. Al-Quran ni tidak. 30 juzuk tolak 1 juzuk tinggal 0. Batal akidah kita di atas pemimpin Allah. Dan dalam Al-Quran ni kalau kita mengaji sungguh, dalam Quran ni ada macam-macam kelebihan yang disebut oleh Allah sebagai pengajaran kepada kita. Hari ni masyarakat Melayu, mereka nak baca Quran sangat masa mana? Masa anak-anak sakit. Masa anak sakit, baca Quran saja. Masa anak nak periksa, cari ulama-ulama, buat air tawar kepada anak-anak mereka, nak ambil peperiksaan. Masa ada masalah, ingat kepada Quran. Masa mereka senang, tak ingat kepada Quran. Padahal Quran ni mengajar segala-gala. Dalam Quran ni, ada suatu perkara yang pernah berlaku zaman Nabi. Ada seorang sahabat digigit oleh binatang bisu. Habis dah japi, ubat-ubat, cara lain tak jadi mereka. Tiba-tiba orang bawa ke Nabi. Nabi baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Siapa ayat paling akhir sekali? Waladhalin, Nabi ludah. Nabi tiup, tiba-tiba disembuhkan oleh Allah. Ini antara ayat Al-Quran ni, ayat syifa, ayat penyembuh daripada Allah untuk mengubat berbagai penyakit. Jangan kita pelekeh ulama yang baca ayat Quran untuk perubatan. Dulu di Malaysia kita orang pelekeh Datuk Dr. Harudin. Orang kata macam-macam ke ulama Dr. Harudin. Dia kata apalah Dr. Harudin ni jampi ayat-ayat banyak sangat. Mengapa tak dijampi seluruh hospital, seluruh negara? Kita tak payah pakai ubat. Orang macam-macam orang pelekeh ulama yang jampi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian ada satu sirah. Pada suatu hari Nabi sedang mengajar. Tiba-tiba mari seorang sahabat dalam keadaan cemas. Nabi kata, limadha tajri bisurah? Pasal apa yang berlari cepat sangat? Pasal apa? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, rumah saya dimasuki oleh perompak. Nabi kata dia merompak apa? Dia mencuri tamar dan kurma yang saya simpan di gudang saya. Sahabat ni dia seorang kaya. Ada gudang kurma, ada gudang tamar, orang kaya. Dia kata, rumah saya ni setiap hari ada perompak masuk, ya Rasulullah. Ambil kurma pula bukan sikit, sekali ambil tu banyak. Nabi tanya, awak kunci rumah ke tidak? Dia kata, saya kunci. Kuncinya tak rosak, mangga tak punah, dan tak ada kesan orang masuk. Tetapi, barang saya hilang. Nabi kata, kalau kunci tak rosak, pintu tak punah, barang hilang, biasanya yang mencuri, iblis ataupun syaitan. Iblis ataupun syaitan. Lalu sahabat tu tanya, ya Rasulullah, adakah syaitan makan kurma juga, wahai Rasulullah? Nabi kata, kurma tak peduli siapa. Orang temu pun orang makan, syaitan temu pun syaitan makan. Nak buat macam mana, ya Rasulullah? Nabi kata, membalik membaca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Sampai ayat yang paling akhir sekali, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian sahabat tu balik baca ayat kursi. Esok Nabi tanya, bagaimana tamar kamu semalam, wahai sahabat? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, alhamdulillah perampok pencuri tak masuk, wahai Rasulullah. Nak gambarkan kepada kita, orang yang rapat dengan Quran, insya-Allah syaitan tak mampu nak goda mereka di atas pemimpin Allah. Sebab itu kalau berlakulah di asrama, histeria ke apa-apa kepada pelajar sekolah, orang tak ambil ubat hospital. Orang tak ambil ubat di hospital. Orang panggil ulama-ulama baca Quran. Yang menggambarkan bacaan Quran ni boleh menghalau iblis dan syaitan di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab itulah kita kena banyak baca Quran. Kau boleh hafal lagi baik, biar Quran tu berada di dada. Bila ada masalah baca Quran, ada perasaan tenang. Nabi sebut kalau ada perasaan marah tak boleh kawan, ambil Quran baca.
insya-Allah kamu jadi tenang. Ada suatu riwayat menyebut ada seorang sahabat tu umur dekat 60 tapi dok kahwin. Zaman Nabi umur dekat 60. Nabi tanya hal tasawwajta? Adakah awak telah berkahwin? Sahabat tu kata la, tidak wahai Rasulullah. Nabi tanya limadha? Hal laysa indak murashah? Kamu tak ada calon? Dia kata indi, ada ya Rasulullah. Walakin laysa indi mahram. Aku tak ada mas kahwin kerana aku orang miskin, orang yang susah. Lalu Nabi tanya, adakah kamu ingat ayatul kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ingat wahai Rasulullah, hadza rub'ul Quran. Itu 1/4 daripada Al-Quran. Adakah kamu ingat idza zulzilatil ardu zilzalaha? Saya ingat wahai Rasulullah, hadza rub'ul Quran. Itu 1/4 daripada Quran. Adakah kamu ingat idza jaa nasrullah? Saya ingat wahai Rasulullah, hadza rub'ul Quran. Itu 1/4 daripada Quran. Adakah kamu ingat kul huwallahu ahad? Saya ingat wahai Rasulullah, hadza rub'ul Quran. Itu 1/4 daripada Quran. Baca ayat-ayat ni saja pahala 1/4 daripada Quran. Ada orang yang tak faham maksud hadis ni. Dia kata kalau kita baca kuliah sekali, baca ayat kursi sekali, izazu sekali, kemudian baca kul huwallah sekali, izaja sekali, sama dengan sebutir Quran. Hak lain tak payah mengaji, kata dia. Padang 4 ayat dah. Hak ni 1/4, hak ni 1/4, hak ni 1/4, hak ni 1/4. Baca 4 ayat, padang sebutir Quran. Bukan makna begitu. Cuma ayat-ayat ni ada kelebihan. Kalau kita baca ayat yang lain, ada pula kelebihan lain yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana setiap ayat yang kita baca ada kelebihan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, masa Nabi nak pindah pergi ke Madinah, malam tu rumah Nabi kena kepung oleh 12 orang pemuda tahan lasak daripada bangsa Quraisy. Kepung rumah Nabi malam tu 12 orang. Nabi bangun tengah malam. Nabi kata nak buat macam mana ni, rumah kena kepung. Nabi ambil segenggam pasir, baca ayat surah Yasin. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding, dan dihalang pandangan mereka oleh Allah. Bila Nabi ambil pasir ni, Nabi tabuh. Tiba-tiba rumah hak yang rumah Nabi yang kena kepung. Orang yang kepung rumah Nabi tiba-tiba pedih mata, tak boleh celik belaka. Ini ada ayat pendinding yang paling baik yang diajar oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Dasar belajarlah ilmu-ilmu yang mengarut. Ada orang duk hafal ayat daripada siam, tak tahu makna apa. Duk hafal juga makna sepatu haram pun dia tak tahu. Duk hafal ayat yang bukan-bukan. Ambil ayat yang diajar oleh Allah dan Nabi. Malah ulama-ulama sebut, kalau kamu nak musafir jauh, di samping kunci mangga rumah yang ada, apa salah ambil segenggam pasir. Baca ayat. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'arsyainahum fahum la yubsirun. Kamu tabu. InsyaAllah masa kamu tinggal, rumah kamu diselamat, dijaga oleh Allah, tak dikhianati oleh orang. Ini kelebihan ayat Quran. Tapi dengan syarat, orang yang baca ayat Quran ni, orang yakin pada Quran semua. Kalau tak yakin pada Quran, ambil pasir pak lori pun tak jadi apa. Depan rumah selori, belakang rumah selori. Tapi tak percaya pada Quran. Mengaji Quran pun setahun sekali tak pernah dengar. Macam mana nak ada suatu kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Quran 1,960 ayat ada belaka. Ada belaka. Saya pengalaman duduk di Malaysia. Ustaz berceramah dah 23 tahun. Daripada umur belasan tahun, ustaz berceramah di seluruh negara. Pengalaman cukup banyak. Orang berniaga datang ke rumah, cari ayat pelari. Ada seorang teman mengadu pada ustaz di rumah. Dia kata, ustaz, saya berniaga makin lama makin rugi. Masuk modal baru pun modal habis, makin lama makin rugi. Sedangkan ada ayat saya beramal. Saya tanya, makcik beramal dengan ayat apa? Dia kata ayat 1,000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibuka rezeki. Ayat itu bukan setakat baca, gantung tekuk. Pergi berniaga, tapi tak untung pasal apa? Saya tanya pokcik berniaga di mana? Dia kata saya berniaga di pasar. Pergi ke pasar pukul berapa? Dia kata pukul 4 pagi. Saya kata pasal apa awal sangat? Takut tak sempat dengan tempat kita nak pilih. Semayang subuh ke tidak? Dia kata kalau sempat semayang, kalau tak sempat tak semayang. Saya kata patut pun berniaga tak maju pun. Amalah dengan ayat apa sekalipun, kalau tak semayang, tak ada pertolongan daripada Allah. Belajarlah hebat macam mana sekalipun, kalau tak semayang, tak ada berkat ilmu yang diberi oleh Allah kepada kita. Mana dia ayat Quran ni boleh amal di semua peringkat? Tapi kena tahu. Kemudian ada kawan-kawan tadi minta 2-3-4 orang ayat suruh orang sayang kita lah ke mana. Ustaz ni ada belaka tak meroyak je. Nah, kalau kita baca kisah Nabi Yusuf, mengapa Zulaikha tu gila ke Nabi Yusuf? Sampai kejar Nabi Yusuf, cakap belakang Nabi Yusuf. Pasal apa? Nabi Yusuf ni bukan setakat dia cantik handsome, tetapi Nabi Yusuf ada amalan-amalan dia. Kalau kita baca surah Yusuf, ada beberapa ayat yang Ustaz nak ajar. Ayat ni kalau kita baca, kita tiup belakang orang, orang tu akan ikut sampai ke rumah. Ayat ni, kalau muslimin baca tiup atas belakang muslimah, muslimah akan ikut sampai ke bilik dia. Dan muslimah kau tiup atas belakang muslimin, muslimin tu akan balik naik kereta sama dia ke rumah. Ada ayat, Allah telah beritahu, ayat kasih sayang. Antara ayat yang Quran cerita, nak jadi kasih sayang di kalangan manusia. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ada satu ayat. Baca ayat ni tiup atas belakang, orang ikut pahum. Yuhibbunahum kahubillah wallazina amanu ashaddu hubban linnas hubbush shahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara. Kalau tiup dekat telinga dia, dia ikut pahum. Tawakkaltu hayyallazi la yamut walhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira. Tiga ayat ni kalau kena cara bacaan dia, di tengah-tengah tiga ayat ni ada zikir-zikir tertentu yang ustaz tak ajar. Kau nak tahu kena pergi bilik lepas pada ni. Dia kena bawa aiter, dia kena bawa kuih. Dia ada penggerah dia. Ayat ni ayat Nabi Yusuf yang mengajar kepada kita kalau baca dalam keluarga, timbul kasih sayang. Timbul kasih sayang. Jangan khianat menggunakan ayat Quran di tempat yang salah. Maknanya Tuhan beritahu kepada kita, beritahu kepada manusia, beri peringatan berdasarkan pada Quran. Sebab dalam Quran ni ada belaka. Yang dunia jadi punah. Dunia jadi rosak, masyarakat jadi punah, keluarga jadi rosak. Sebab mereka dah pegang kepada Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala pesan, beri peringatan kepada orang-orang yang tak mahu kepada agama, pada hari kiamat, mereka tidak ada penolong. Kita ni nak masuk syurga pada hari kiamat, tak cukup dengan semayang. Semayang kita ni pahala banyak-banyak sangat. Semayang pula bukan khusyuk sangat. Semayang puasa zakat yang kita buat ni, tak padang nak tempuh tekad syurga daripada Allah. Nikmatnya syurga tak padan dengan apa amalan yang kita buat di atas bumi Allah. Tetapi Allah Ta'ala beritahu, hari kiamat ada syafaat daripada Allah. Syafaat ni Allah Ta'ala akan beri kepada orang-orang yang ada akidah yang baik. Kalau mati banyak dosa, diampunkan oleh Allah pada hari kiamat. Dalam satu riwayat pernah menyebut, satu hari Nabi balik daripada perang Tabuk. Balik perang Tabuk ni Nabi letih. Nabi bersandar di bawah sebatang pokok. Nabi terlelap. Nabi tidur. Dan sahabat tidak kejutkan Nabi. Kerana Nabi letih. Lama Nabi tidur, Nabi celik mata. Nabi senyum kepada para sahabat. Bangkit tidur, terus Nabi senyum. Sahabat tercengang. Madza yubtasima ya Rasulullah. Apakah yang menyebabkan kamu senyum, wahai Rasulullah? Nabi kata, masa aku tidur tadi, datang wahyu daripada Allah. Dan kita kena sedar, tidur Nabi-Nabi ni, tidur jasad saja, ruh Nabi-Nabi tak tidur. Jasad saja, ruh Nabi-Nabi tak tidur. Bukan macam kita, ruh dan jasad tidur sekaligus. Kita ni ruh dan jasad tidur sekaligus. Baru ni banjir besar di Johor. Ada seorang kawan tu dimaklum pada ustaz. Dia kata motosikal dihanyut semalam oleh banjir. Dia kata tak sedar masa tidur.
Sekata itulah mu tidur ruh dan jasad sekaliku. Siapa tak sedar mu tersikanya terus malam. Nabi-Nabi tidur jasad saya ruh tak tidur. Nabi kata masa aku tidur tadi, datang wahyu daripada Allah. Sahabat ni dengar wahyu daripada Allah, mari duduk dekat Nabi. Semangat sahabat nak belajar ilmu agama. Nabi baca ayat wahyu daripada Allah. Inna a'tainakal kautsar. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni kolam Al-Kautsar pada hari kiamat. Nabi kata, umat Nabi lain tak diberi oleh Allah kolam Al-Kautsar kecuali umat aku yang dapat syafaat daripada Allah. Kolam Al-Kautsar ni kata Nabi, air lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Dia berada sebelum titian siratal mustaqim. Barang siapa yang minum air kolam Al-Kautsar, tidak akan dahaga untuk selama-lama pada hari kiamat. Dan kita kena sedar, hari kiamat, sehari pada hari kiamat, bersamaan 1,000 tahun umur dunia. Sehari pada hari kiamat, bersamaan 1,000 tahun umur dunia. Matahari duduk atas kepala, panas seolah-olah, matahari sejengkar di atas kepala, mendidih kepala otak. Bayangkanlah suasana hari kiamat, orang dahaga belaka. Umat Muhammad yang baik diberi oleh Allah minum air Al-Kautsar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beritahu, orang yang tak mahu kepada agama, maka hari kiamat mereka tak ada syafaat. Tak ada orang nak tolong mereka. Sebab itu kita kena pegang kepada agama. Di mana bumi dipijak, di situ Islam akan kita junjung. Di mana kita berada sekalipun, kena pegang pada agama. Ada orang duduk di Malaysia pegang pada agama bersama keluarga. Bila jauh daripada keluarga, mula-mula tahan lagi. Akhir sekali makin jauh daripada agama. Makin jauh. Saya pergi ceramah di Tokyo, pergi dekat Fujiyama. Kawan-kawan beritahu ada di sana, di sini, wallahualam. Hak duduk lelaki, perempuan, satu bilik macam-macam tanpa perkahwinan. Dianggap tak apa. Padahal benda itu bercanggah dengan agama. Ada orang yang pergi ke Mesir sekalipun. Di Malaysia hanya baik. Duduk jauh pada keluarga, hanyut daripada agama Allah. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu kepada kita, kalau kamu nak syafaat daripada Allah pada hari kiamat, hidup kamu mesti hidup dalam keadaan baik. Ada duit belanja tempat yang baik. Ada ilmu fikir ke arah cara yang baik. Ada tangan pegang benda yang baik. Ada mata tengok benda yang baik. Ada buah fikiran fikir benda yang baik. Baru ada syafaat daripada Allah pada hari kiamat. Jangan kita hampakan apa yang diberi oleh Allah di tempat yang salah. Banyak orang menyalahgunakan apa yang dikurniakan oleh Allah. Orang menggunakan kecerdikan kadang-kadang nak buat perkara yang haram oleh Allah. Baru ni dengar cerita yang berlaku di Dublin. Student kita Tajian Petronas berkahwin lelaki sama-sama lelaki. Padahal dia orang yang bijak, otak dia cerdik. Cerdik, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijak, reti pelajaran dengan baik, tiba-tiba menggunakan akal fikiran di tempat yang salah. Dan kalau kita tengok kisah yang berlaku di mahkamah, kisah rasuah, kisah pecah amanah, bukan dibuat oleh orang-orang kampung yang tidak ada pelajaran. Dibuat oleh orang-orang yang cerdik. Orang pangkat datuk, orang ada harta, orang ada segala-gala. Orang kampung nak rasuah tak reti. Orang kampung nak menipu bank tak reti. Masuk bank pun tak tahu pintu mana. Macam mana nak menipu bank. Hak tipu kad kredit, hak tipu bank ni, orang cerdik-cerdik. Orang ada ilmu, orang ada kepakaran. Orang hak macam ni lah pada hari kiamat, orang tak ada syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sebut, orang miskin yang taat kepada Allah lebih baik daripada orang kaya yang lalai daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata beri peringatan kepada orang yang sesat. Beri peringatan kepada mereka. Hari kiamat mereka tidak ada penolong. Orang yang sesat ni makin lama makin ramai. Makin jauh kita daripada Nabi Muhammad wafat, makin ramai orang yang sesat daripada agama Allah. 3-4 tahun lepas di Selangor, ada seorang cikgu, nama dia Cikgu Kahar. Cikgu Kahar ni, dia istihar diri dia jadi Nabi. Dia kata dia Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada orang Melayu. Ada orang ikut dia. Ada orang ikut. Kita ingatkan orang macam tu tak ada orang ikut. Ada orang ikut. Lalu Jaih tangkap, bawa ke mahkamah syariah. Lalu hakim tanya,
cikgu dari Nabi terima wahyu daripada mana? Sebab Nabi-Nabi mesti ada wahyu. Cikgu mengaku jadi Nabi, ambil wahyu daripada mana? Cikgu Kahar jawab, saya terima wahyu atas Bukit Belacang. Atas Bukit Belacang di Selangor. Kemudian hakim tanya pula, sejak bila jadi Nabi? Dia kata, lama dah, letak jawatan dah sekarang, bagi orang lain dah pula. Dia kata, ini sesatnya manusia daripada agama Allah. Orang mengaku jadi Nabi ini bukan zaman sekarang, termasuk zaman dulu. Orang mengaku jadi Nabi, hukum dia murtad. Lepas Nabi Muhammad wafat, ada seorang nama dia Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni, orang yang mengaku juga jadi Nabi selepas Nabi Muhammad wafat. Lalu sahabat panggil dia. Sahabat kata, kalau mu Nabi sungguh, mana dia mukjizat? Sebab semua Nabi-Nabi ada mukjizat dia. Kalau kamu tu Nabi sungguh, mana mukjizat? Sahabat tahu dah, dia tu sesat. Tapi nak tengok ke dia. Mana mukjizat kamu mengaku jadi Nabi? Lalu Musailamah Al-Kadzab kata, aku ada mukjizat cuma tak mau tunjuk je. Aku tak nak takabur, tak nak besar diri. Aku ada mukjizat. Lalu sahabat tekan. Kalau betul kamu Nabi sungguh, mana mukjizat kamu? Lalu Musailamah Al-Kadzab kata, aku boleh mengubat orang yang sakit mata. Itu mukjizat aku. Lalu dibawa beberapa orang yang sakit mata, minta dia jampi. Tunjuk mukjizat dia kepada orang yang sakit mata. Kemudian dia jampi-jampi, kemudian dia tiup. Selepas dia tiup, orang tu mata dia buta untuk selama-lama. Dia diaibkan oleh Allah di hadapan orang ramai kerana dia menipu dalam bab agama. Orang yang menipu bab agama akan diaibkan oleh Allah di hadapan orang ramai. Musailamah Al-Kadzab, harapan dia orang sakit mata akan sembuh. Tiba-tiba mati yang sakit jadi buta untuk selama-lama. Ini Allah telah tunjuk orang yang buat main tentang ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut lagi bahawa pada hari kiamat disediakan oleh Allah air yang mendidih daripada azab api neraka. Air mendidih daripada azab api neraka orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat main-main berazab api neraka. Orang Yahudi, saya baca kitab dia, orang Yahudi kata kalau kita masuk neraka tak lama. Tak lama masuk neraka. Kalau kita ni satu bangsa yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala sayang. Sebab itu orang Yahudi dibuat jahat di atas bumi Allah. Ulama-ulama dia cerita bahawa kalau masuk neraka pun tak lama. Memesongkan pemikiran mereka makin jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun ayat yang Ustaz baca tu ayat yang ringkas, tapi mendedahkan banyak perkara. Daripada orang yang buat main buat agama, sampailah balasan daripada Allah pada hari kiamat. Itu baru satu ayat. Kalau kita baca 6,666 ayat, macam-macam pengajaran di atas kehidupan kita. Sebab itu jangan sekali-kali kita bermusuh dengan Al-Quranul Karim. Jadilah Al-Quran ni kawan yang boleh rapat dalam hidup kita. Kau tak bawa kawan pergi mana-mana pun, paling kurang Al-Quran ada dalam poket. Teman kepada kita pergi ke mana-mana, diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita. Dan kita buka soal jawab. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang gelar orang tu Nabi. Macam mana orang lain gelar seseorang tu Nabi? Macam yang di Malaysia kan ni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Orang yang menganggap diri sebagai Nabi dia murtad, dan orang yang menganggap seseorang tu sebagai Nabi juga murtad daripada agama Allah. Sebab masing-masing bersyubhat antara satu sama lain. Dia anggap yang Nabi itu sebab ada orang anggap dia Nabi. Dia pun sesat, orang hak sokong dia pun sesat. Masing-masing sesat belaka. Antara satu sama lain, masing-masing rosak akidah. Dan mesti dipulihkan akidah mereka. Bukan orang mengaku saja, termasuk orang hak menyokong, orang hak mengangkat dia, hak menyebarkan berita, hak tolong keping orang sokong Nabi itu. Maka jadi rosak akidah mereka di atas pemimpin Allah. Macam orang jual arak. Bukan minum arak je salah. Jual arak pun salah. Jadi jaga kilang arak pun salah. Sokong orang dulu biasa arak pun salah. Masing-masing ada kaitan antara satu sama lain. Wallahu a'lam.
hadis orang lain yang belajar sebagai Nabi. Ingat ke soalan berkaitan dengan tadi? Ada Menteri Besar Kelantan ni, ada orang sebut dalam surat khabar ni, macam dia tu Nabi kata ke dia. Di mana orang hak kena kata tu tak ada apa-apa pasal orang kata ke dia. Tetapi orang hak kata ni, kalau dia beriktikad dengan hati dia, baru orang ni alim, oi macam Nabi dia ni, rosak akidah. Ada pun kalau dia sebut orang ni alim, orang ni ada bawa sifat Nabi-Nabi, itu lain. Tapi kalau menganggap batang tubuh tu sama taraf dengan Nabi, rosak akidah. Ataupun kalau dia sebut tentang sifat-sifat ni, Nabi pernah buat, sebab tu Tok Guru buat, hak tu tak apa lagu tu. Tapi kalau menganggap batang tubuh tu macam Nabi, maka orang yang menganggap demikian ni, rosak akidah. Dan orang-orang ni, baik macam mana sekalipun, nak sampai taraf Nabi, tak sampai. Nak sampai sahabat pun payah kepada kita. Sebab itu jangan nak gelarkan orang ni sama taraf dengan Nabi, jauh sekali. Sama taraf dengan sahabat pun payah kita ni di kalangan orang-orang awam. Wallahualam. Tadi Ustaz cakap ada hadis Nabi kata Islam dipecahkan pada 73. Yang kita dengar di Malaysia, mazhab Syiah tu semua sesat. Semua macam tu yang baru-baru ni yang ada kes orang Syiah tengah buat majlis pasal kena serbu dengan Jais, tunjukkan YouTube apa semua, tapi diorang apa kasih selawat apa semua. So itu kira sesat ke apa? Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Ajaran atas dunia ni ajaran yang banyak, termasuk pecahan mazhab yang banyak. Syiah salah satu daripada pecahan mazhab yang menjadi anutan dan ikutan kepada orang Islam. Syiah tu pula dipecah kepada 12 ke berapa belah, tahu, ada puak-puak dia. Ada pun dianggap Syiah Imamiyah Zaidiyah ni dihampir kepada ajaran Islam kita. Cuma dalam Syiah ni, dikata rukun Islam ni ada 6. Rukun iman ada 7, ditambah selagi. Rukun Islam ni yang ke-6 ni, antara hak dia sebut, percaya kepada kewajipan berjihad. Kita lepas haji tu habis dah. Dia kewajipan berjihad satu lagi, ditambah jadi 6. Ada pun rukun iman dia, percaya kepada pemimpin, yang ke-7. Dan di mana ulama-ulama kita beritahu, kita tak boleh nak tuduh secara direct mereka tu kufur selagi mereka mengucap 2 kalimah syahadah dan masih beramal dengan ajaran Islam. Cuma Syiah yang hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jumaah ni, macam Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, dia hampir kepada kita berpegang pada Quran lawan musuh-musuh Allah. Ada pun sebahagian Syiah ni dia sesat. Sesat. Yang ada di Iran tu sebagainya, sesat daripada Islam pun ada. Bila mereka terbanyak dosa, ambil benda-benda tajam, tikam di tubuh. Kemudian terpancut darah. Ditanya pasal apa? Nak mengampunkan dosa dengan Allah. Syiah, lagu ni Syiah yang sesat. Dan ada Syiah yang menganggap Sayyidina Ali sepatutnya Nabi, bukan Nabi Muhammad. Ada juga yang beranggapan demikian. Dia kata zaman dulu, Malaikat Jibril nak beri wahyu pada Sayyidina Ali, tapi tersalah beri pada Nabi Muhammad, mata Muhammad pula jadi Nabi. Syiah hak lagu ni disesat daripada ajaran Islam. Cuma kita berhukum apa yang zahir. Selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia berpegang pada Quran dan hadis, menegakkan agama, kita anggap di Islam di mata mata kita. Adapun hak batin mereka terpulang kepada Allah. Dan kalau kita pegang al-sunnah wal jamaah, dah saya ikutlah ajaran lain. Peganglah hak ni. Hak ni pun banyak lagi kita tak belajar. Hak ni pun banyak lagi kita tak belajar. Mazhab Syafi'i, banyak lagi kita tak belajar. Tiba-tiba nak belajar Syiah sikit, nak ambil mazhab tu, nak ambil mazhab ni. Akhir sekali, tak tahu tengah, tak tahu tepi, kata orang. Tak reti belaka akhir sekali. Sebab itu Syiah ni, kita agak min ahli Islam. Daripada kalangan orang Islam, selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, dan tak buat perkara yang merosakkan akidah mereka. Wallahu. Open soalan. Ya, sila. Di universiti saya ada seorang dari Afghanistan. Dia mazhab Jaafari. Jaafari? Ya.
solat kita jadi makmum dia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Mazhab ni banyak mazhab Ja'fari, mazhab Abu Daud, macam-macam mazhab. Cuma yang kita tahu Syafi'i, Maliki, Hambali, hak tu je hak kita tahu. Adapun mazhab-mazhab lain masih banyak ada di atas bumi. Masalah dia mazhab Ja'fari ke mazhab apa, selagi dia semayah tu cukup dengan rukun yang sebenar, bacaan dia betul, kita boleh ikut daripada belakang. Cuma kadang-kadang berlaku perbezaannya dari sudut perkara khilafiah. Benda-benda yang sunat dia kadang-kadang berlaku perbezaan. Adapun hak wajib tetap diamal. Kalau kita baca Fatihah, dia juga baca Fatihah. Cuma mungkin dia tak baca bismillah. Anggapan dia bismillah ni zikir bukan daripada Fatihah. Adapun Imam Syafi'i anggap bismillah sebahagian daripada Fatihah. Tak salah kita ikut di belakang mereka. Tak salah selagi mereka tak tinggal rukun dan tak semayang. Cari apa pula? Tak semayang cara pula. Di Indonesia saya nak beritahu, ada orang semayang menggunakan bahasa Indonesia. Di Indonesia ada kumpulan yang semayang pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar Maha Besar. Kemudian Tok Imam baca, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Raja pada hari pembalasan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dia tak baca Fatihah, baca makna. Ditangkap, dibawa ke Majlis Ugama Indonesia. Ditanya pasal apa semayang lagu tu, dia kata lama dah semayang ikut bahasa Arab, tak faham-faham, dia kata. Kena semayang ikut bahasa Indonesia pula. Hukum dia batal, macam-macam. Kemudian ada bekas seorang pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Nama dia Aminah Wadud. Aminah Wadud, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Dia balik ke Amerika dari Tok Imam semayang Jumaat kepada orang lelaki. Hukum dia haram. Dari semayang Jumaat, dia pula itu imam. Orang tanya pasal apa awak jadi Tok Imam? Dia tutup aurat, bukan tak tutup aurat. Pasal apa jadi Tok Imam? Dia kata kalau orang lelaki boleh, pasal apa orang perempuan tak boleh? Tidakkah Allah Ta'ala tengok manusia ni berdasarkan pada takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang bertakwa. Betul. Allah Ta'ala tengok orang bertakwa. Tapi kehidupan manusia ada peraturan. Orang lelaki cara mana, orang perempuan cara mana. Sebab itu tiba-tiba dijerit Tok Imam yang ikut ramai-ramai. Ini antara ajaran-ajaran yang sesat di atas bumi Allah. Kalau pergi ke India, ada suatu ajaran yang bernama Din Ilahi. Din Ilahi ini nampak macam agama. Makna Din Ilahi ini agama ketuhanan, makna dia. Ajaran Din Ilahi ini menyesatkan manusia. Dia kata semayang hukum dia wajib, tapi kalau kita tak larat, kita tak payah semayang. Berjudi hukum dia haram, tapi kalau miskin sangat, dia jadi harus. Berzina hukum diharam, tapi kalau suka sama suka, apa salahnya? Ramai orang ikut ajaran hak lagu ni. Ajaran Islam yang mudah. Ajaran hak boleh buat sekali-kali. Ini antara ajaran sesat di atas bumi Allah. Mazhab Ja'fari ke Abu Daud sekalipun, selagi apa hak dibawa tu kena dengan landasan agama, cuma khilaf bab furuk saja boleh kita ikut, tak salah kepada kita. Wallahu a'lam. Orang yang anti hadis ataupun anti kepada Quran ni, kalau anti tu, dia anti kerana dia jahil. Dia jahil, dia tak tahu apa, dia kata hadis ni begini, Quran ni begini, maka dia berdosa besar kerana dia tak belajar. Tetapi kalau dia tahu Islam tu begini, dosanya begini, tiba-tiba dia anti hadis, anti Quran, maka rosak akidah mereka. Kerana Nabi sebut, taraktu fikum amrain lan tatillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu takkan sesat, iaitu Al-Quran dan hadis selagi kamu pegang. Tiba-tiba ada orang anti kepada hadis, maka rosak akidah mereka, batal iman mereka, batal Islam mereka, ibadat mereka tak terpakai dan tak ada masa depan kepada mereka pada hari kiamat di sisi Allah. Wallahu a'lam. Yes. Apa pandangan Ustaz tentang golongan Salafi yang mana itulah? Macam-macam golongan Salafi lah, Khalafi lah, macam-macam golongan
yang mencipta nama atas dunia ni, macam-macam kumpulan mazhab pun ada macam-macam. Golongan apa sekalipun, yang penting mereka ni berpegang kepada prinsip Islam yang sebenar. Nama tu tak penting, nama orang ni, nama begitu, nama begini, itu nama yang boleh kita reka kepada nama kumpulan kita. Adapun golongan salafi ke golongan apa, selagi dia betul-betul pegang kepada ajaran Quran, tak lari apa yang Quran sebut, Nabi sebut, maka dia termasuk di kalangan orang yang betul. Adapun kalau golongan al-Islam sekalipun, tiba-tiba Quran tak berapa yakin, hadis tak berapa yakin, amal khurafat pula kita percaya, orang nama apa sekalipun, dia akan rosak di atas bumi Allah. Jadi salafi ni kita kena kaji setakat mana dia pegang kepada ajaran Islam. Kalau bertepatan dengan Islam sungguh, boleh kita ikut. Kalau benda tu tak tepat dengan agama, tak boleh kita ikut. Siapa sekalipun jadi pemimpin, tak boleh kita ikut. Selagi benda tu tidak ada benda yang bertepatan dengan agama Islam kita. Wallahu a'lam. Nak makan ada 7-10. La. Das muslimat ada. Jangan jadi muslimuk cukup. Yes, leh. Ambil kursi. Takkan kita nak letak. Maksudnya kita nak kita letak kat tempat yang kita nak sampai lah. Ini buku-buku lain ada kat atas. Macam mana kita letak di bawah? Alasan tinggi itu alasan yang kecil saja sebenarnya. Sebaiknya abdul kita letak Quran ni di tempat atas sekali daripada majalah ke buku-buku lain. Bukan makna kita letak di bawah tu makna di penghinaan. Tidak. Tapi abdul, ada benda yang baik, ada benda yang terbaik. Yang terbaik tu kita letak di atas daripada hak lain. Itu terbaik. Alasan kalau benda tu kerana tinggi sangat ke, alasan tu boleh kita ketepikan. Ada kaedah lain nak letak Quran ni tempat tinggi. Ataupun letak tempat rendah pun tak apa. Tapi tak letak benda lain atas dia. Hak benda lain tu letak sebelah dia. Itu pun tak apa juga. Kaedah. Benda tu tidak merosakkan pegangan kita, cuma dari segi akhlaknya terbaik Al-Quran tu di tempat yang tertinggi daripada buku-buku dan majalah lain. Itu dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Ini soalan